Halo, salam nostalgia. Kembali lagi dengan saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan kita anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang menarik ya, tentunya yang berkaitan dengan kenangan kita di masa lalu ya. Tapi di sini yang lebih menarik lagi kita akan membahas benda sejarah ya, benda jadul ya. Tapi benda ini adalah permainan ya. Kita akan coba hadirkan di sini. Kita akan mencoba merestorasi ya. Benda yang masih disegel, bendanya apa? Ini adalah benda ya, kalian pernah melihat ini. Benda ini adalah benda itu ya, puzzle ya. Puzzle yang pernah kita mainkan mungkin di masa anak-anak kita ya. Puzzle yang ada di zaman dulu itu bentuknya adalah terbuat dari karton ya, atau cardboard yang berwarna kuning ya. Oke, benda ini adalah buatan tahun 90-an ya, mungkin ada di tahun 92. Nanti akan saya update lagi ini tahun berapa ya, nanti akan saya kasih penjelasan di video. Yang jelas benda ini masih disegel sih sebenarnya. Segelnya hanya itu ya, hanya pengaman seal saja, stiker. Ini bendanya sudah sangat tua sekali dan belum pernah dibuka, tapi sudah kotor ya. Kita akan buka bersama-sama dan akan kita perbaiki seperti apa gambarnya. Saya sendiri juga sudah lupa, tapi kita akan coba buka ya, ini ya. Sayangnya masih kotor ini. Oke. Nah, ini sangat disayangkan ya. Jadi di bagian ujungnya sini sudah rapuh ya. Coba kita amankan pelan-pelan. Amankan pelan-pelan ya. Ini adalah puzzle Batman ya. Puzzle Batman. Sudah berantakan sekali ini ya. Kita akan coba pelan-pelan, kita akan perbaiki seperti apa sih bentuk Batman-nya nanti. Oke. Mungkin kita akan memperbaiki yang bagian atas dulu ya. Bagian atas ini sudah parah sekali. Oke, ini seperti ini. Kita cari yang bagian atasnya. Oh, ini sudah lepas-lepas semua ini ya. Aduh, parah sekali ini. Kita akan coba lem ya. Kita akan coba lem. Sudah patah-patah ini ya. Hmm.
Nanti kita akan tahu ini tahun berapa ketika kita melihat gambar Batman-nya ya. Oke. Ini kita coba lem dulu ya. Pelan-pelan sekali ini. Oh, sudah lepas. Kita harus berhati-hati karena ini adalah benda sejarah ya. Kalau dulu mungkin ini tebal ya bentuknya ya, berlapis-lapis. Mungkin gambar atau permainan puzzle ini booming di tahun 9 awal tahun 90 ya, dan di akhir tahun 80-an. Mungkin puzzle ini boomingnya sekitar tahun itu. Oke. Aduh, ini lepas-lepas semua ini ternyata. Waduh. Sayang sekali ya. Duh, kita harus pelan-pelan nih. Mungkin ada beberapa yang sudah tidak bisa diselamatkan. Tidak apa-apa. Oke, kita coba pasang ya. Ini gambarnya begini. Oke, kalau kita amati dari perkembangan Batman ya. Dari perkembangan Batman, kemungkinan dia ada pada tahun 92 ya. Ya, tahun 92 ke atas. Oke. Benar ya.
Ya, kemungkinan puzzle ini adalah buatan tahun 92 ya, atau mungkin 93, 94. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Silakan klik tombol like apabila kalian suka dengan video kali ini. Silakan komentar di bawah apabila kalian ingin request-request ya. Kemudian apabila berkenan silakan tekan tombol subscribe-nya agar kita dapat bernostalgia dengan hal-hal yang baru lagi ya, agar channel ini agak tetap terus maju terus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam nostalgia.